Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan paket ya dari Tokopedia. Apa isinya? Kita coba unboxing ya. Sepertinya sesuatu yang menyenangkan. Gimbal Ki08. Jadi ini saya pesan gimbal apa ya, seharga 200 ribuan. Seperti apa fiturnya? Nanti kita coba. Penasaran ini seperti apa ya kualitasnya? Kita buka. Baca yang kita dapat. Jadi isinya cuman ini ya, charger, dan buku panduan, dan gimbalnya. Kalau dari bahannya sih lumayan ya. Ya, kita coba. Seperti ini ya. Oh, ternyata ini harus dicas dulu teman-teman. Jadi ini akan saya cas ya. Jadi ini tadi habis saya cas. Memang dari tokonya tadi nggak ada baterainya. Jadi kita ulangi untuk kita coba. Kita coba pakai HP. Untuk mengaktifkannya di sini ada tombolnya, kita pencet sampai dia bergetar. Untuk merubah posisi, pencet lagi satu kali pada tombol ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Belum pas, bisa dipencet lagi. Lebihnya seperti itu ya teman-teman. Untuk reviewnya, barangkali teman-teman berminat ingin membeli gimbal ya atau stabilizer HP, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.